Nah, kita lanjutin lagi pembahasan tentang game-game NFT, di mana para pemula yang ingin memainkan game-game NFT untuk mendapatkan cuan itu bingung ya, gimana cara maininnya, gimana cara withdrawnya. Sama gue juga awal-awal mainin game-game NFT itu bingung. Ini NFT itu apa, crypto itu apa, dan cara penarikannya itu seperti apa? Kenapa? Karena minimnya informasi yang ada. Tetapi sekarang tuh kita bisa dengan mudah untuk dapetin informasi seputar NFT game. Kenapa? Karena sekarang ada platform yang bisa bantu kalian, namanya adalah Playtree by Evosverse. Jadi Playtree by Evosverse itu adalah discovery platform yang ngebantu kalian para gamers untuk masuk ke dunia NFT game. Di sini kalian bisa discover banyak NFT game. Jadi buat kalian yang masih pemula, nggak usah bingung nih mau mainin apa, karena banyak banget yang bisa kalian temukan di sini. Nah, di sebelah kiri kita sekarang masuk ke bagian learn. Di sini kalian juga bisa tonton video-video pembelajaran, mulai dari basic-basicnya sampai cara main NFT atau blockchain game. Nah, gue saranin ya, buat kalian yang baru mau mulai main NFT game, tonton dulu nih video-video pembelajaran tentang blockchain game, lalu juga tentang NFT ya, non fungible token itu apa, itu ada di sini, dan juga play to earn games, di mana kalian bisa melihat semuanya ada di sini. Dan nanti kalau udah paham konsep dasarnya, baru deh mulai belajar gameplay dari game-game NFT. Jadi ini adalah konsep dasarnya yang harus kalian pelajari, blockchain, NFT, dan play to earn games. Dan juga ada crypto, ada metaverse juga ada di sini. Kalian pelajarin dulu konsep dasarnya. Kalau udah paham, baru kalian mainin game-game NFT yang ada di sini. Di sini gue kasih contoh sedikit ya untuk video dari blockchain. Kalian tinggal klik, lalu nanti kalian tinggal pilih aja mau mempelajari yang bagian mana. Saran gue dari awal aja ya, yaitu mengenal teknologi blockchain. Kalian klik, lalu di sini kalian pilih start course. Dan ini adalah videonya ya. Jadi kalian tonton semuanya yang ada di sini sampai nanti bakalan dapet question, pertanyaan yang akan ditanyakan di sini. Dan ini adalah sedikit videonya. Pertama kali dengar kata blockchain, apa sih yang muncul di benak kamu? Teknologi yang berhubungan dengan cryptocurrency kayak Bitcoin atau Ethereum. Nggak salah sih, emang blockchain ini adalah teknologi yang mendasari perkembangan mata uang kripto. Oke, segitu aja ya. Dan di sini kalian tinggal tonton aja semuanya yang ada di sini. Dan nanti di bagian sini ada question, di mana pertanyaan dari sini itu adalah jawabannya ada di video sebelumnya. Misalkan, pencatatan dalam teknologi blockchain seperti buku besar terdistribusi, oleh karena itu blockchain dikenal sebagai? Nah, jawabannya adalah distributed ledger technology. Itu dapat dari mana? Dari sini. Dia bahas di sini gitu. Dan juga gue kasih contoh untuk di bagian game, yaitu di Titan Arena lah ya. Kalian pilih blockchain games, lalu Titan Arena, dan di sini tinggal pilih ya. Saran gue tetap dari awal aja kalian tontonnya ya, dari topik awalnya di sini. Lalu kalian start course, dan nanti kalian akan dijelaskan oleh Sultan kita ya, yaitu si Dylan Pros. Kenalin, gue Dylan Pros, Sultan yang jago banget main game. Oke, kita bakal bahas salah satu game blockchain yang dimana lo bisa dapetin cryptocurrency yang bisa lo cairin jadi rupiah. Ini tuh kan cairin jadi rupiah. Dan sama ya, di sini juga nanti akan ada pertanyaan contoh seperti ini. Apa nama developer game yang membuat Titan Arena? Nanti ada 4 pertanyaan jawaban yang kalian harus pilih. Dan kenapa bisa dapat wall fund, jawaban yang benar itu jawabannya ada dari sini. Dan kalian harus tonton semuanya ya. Kenapa? Biar kalian paham, tahu cara mainin Titan Arena, dan ya pokoknya semuanya yang ada di sini kalian akan mendapatkan informasi terkait game tersebut. Nah, setelah kalian habis nonton video-videonya semua, kalian bisa dapetin rewards berupa points dan XP yang nantinya kalian bisa tukerin dengan game item dan hadiah spesial dari Playtree by Evosverse seperti skin Mobile Legend, skin PUBG, dan skin banyak lagi.
Jadi untuk satu kali spin kita harus ngumpulin 1000 points, play 3 points. Kita langsung cobain aja nge-spin. Untuk bagian rewards-nya itu kalian bisa lihat di sebelah kiri, dan untuk poinnya ada di atas ya. Di sini gua udah kumpulin 1050 points, play 3 points ya. Dimana kalian juga akan mendapatkan level-level akun kalian yang ada di platform ini. Dan ini dia buat nge-spinnya. Kita cobain aja spin satu kali. Yes. Dapat apa? Oke. Ternyata gue dapetnya Zong. Untuk mau spin satu kali lagi, ternyata tidak ada. Dan kalau ingin dapetin poin lagi, ya kalian balik lagi ke Learn, lalu kalian bisa tonton lagi semua guide-guide yang ada di sini ya, baik itu Titan Arena, Drown Shop, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian explore, di bagian paling atas kiri ini, kalian tinggal scroll aja ke bawah, dan di sini kalian akan bisa menemukan banyak NFT game ya, kayak Titan Arena, Drown Shop, Axie Infinity, dan lain-lain. Di sini juga ada genre-nya, ada MOBA, ada strategi, ada MMORPG, dan action RPG. Salah satu game favorit gua di sini itu adalah Titan Arena ya. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti langsung muncul situsnya. Kalian tinggal langsung download dan mainkan. Gitu. Di sini ada di bagian PC, iOS, dan Android. Jadi kalian tinggal mainin aja. Gitu ya. Dan ini masih banget cuan ya, karena dia jual beli si hero NFT-nya. Dan juga ada sistem sewa. Pokoknya ini the best banget deh. Nah, jadi kalau kalian mau mainin game-game NFT seperti Titan Arena dan yang lainnya, kalian langsung aja ke Play 3 by Evoverse First. Platform ini sangat berguna banget buat kalian yang baru mau mulai mainin game NFT. Jadi linknya akan gua taruh di deskripsi. Kalian langsung klik aja. Dan segini aja dulu untuk informasi kali ini terkait kalian yang baru ingin mainin game-game NFT, langsung aja ke Play 3 by Evoverse First. Dan kalian kalau ada pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar. Thank you semuanya, sampai jumpa di next video.